Jadi maksud tujuan keluarga besar Adit tentang hari ini ingin meluruskan niat baik Adit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih berikutnya, yaitu pernikahan. Atas izin ayah dan ibu, Adit ingin menyampaikan langsung niat baik Adit kepada Nadia Maudi yang paling aku sayangi ini. Ya, aku berharap kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aku yakin kamu salah satu wanita untuk aku, karena aku yakin kamu bisa membimbing aku ke depannya. Nadia Maudi, maukah kamu menerima lamaran aku? Atas izin ayah, ibu, dan di hadapan keluarga semua beserta teman-teman, mau diterima lamaran Mas Adi. Alhamdulillah. Sebagai orang tua, kami pasti akan sangat sedih yang selama ini dari kecil kami besarkan dengan penuh kasih sayang. Nah, sekarang dia akan ikut dengan lelaki pilihannya. Mudah-mudahan Nak Adit bisa membimbingnya kelak sampai saatnya nanti kalian sah menikah.